Forgiveness is act of freedom. Banyak yang curhat ke saya tentang luka batin yang terjadi terutama karena orang-orang terdekatnya. Saran saya cuma satu, maklumi mereka, maafkan dan let it go. Memaafkan bukan berarti kita kalah, tapi justru kita menang karena kita mencintai jiwa kita. Kita merasa kalah kalau kita masih mendengarkan ego kita, bukan mendengarkan suara hati kita. Cut the circle, putus hubungan trauma ini di sini jika itu terjadi dari orang tua kita. Maafkan, lalu kita bangun hidup baru. Maafkan, let it go, forgive, let it go, and set boundaries for your happy soul. I'm sorry, sending love and light. Jangan lupa untuk gabung di Telegram Pace with Sari dan Instagram Sari Musdar.